Welcome back to Pokemon Indo bersama Duan Cacinya dan udah. Kali ini kita bakal nge-react LP dari SKE48 Koi Ochin of Lake. So semuanya stay tune ya. Oke, jadi adalah single yang baru aja keluar di tanggal berapa dah? Tanggal 3 Februari. 3 Februari kemarin. Jadi sebenarnya ini udah keluar out videonya dari bulan Desember nih. Januari awal kan sih? Januari awal ya. Oh iya, aku gak inget. Habis tahun baru deh kalau gak salah. Oh iya ya. Pokoknya aku banyak banget video dari Desember ke Januari itu kayak yang kejar-kejaran iya, gitu. Iya, iya. Jadi sampai lupa banget. Oke, sebelum kita nge-react, kita seperti biasa, kita trivia time dulu. Oke, jadi ada trivia menarik apa nih, Da? Di single Koi Ochin of Lake ini. Yang pertama yang pasti ini bakal jadi last senbatsunya Mas Yujirina kan ya. Grade juga bukan graduation-nya. Iya. Jadi last senbatsunya Yujirina setelah dari single pertama center berapa sekali masuk senbatsu terus. Nah, sekarang jadi last senbatsunya dia. Kembali ke center. Berarti persentasenya Yujirina nyenter tuh lebih dari 90% enggak sih? Atau berapa per berapa? Siapa ya? Paling Rena sekali. Terus ya kalau misalnya double kan dia juga sering double center sama Rena juga kan. Ya Yunana juga dua kali. Guys sama Musiki. Sama Musiki Nairo terus kemarin. Oh yang si ini Kriyoha. Oh Junigatsu Kangguru. Ah benar. Kauha sama Ami. Iya iya iya. Itu doang kan ya? Iya berarti ya. Kan sama yang kemarin-kemarin yang baru. Oh iya iya. Dasu sama Nao. Sebelumnya Nao. Jadi memang akhirnya ini terakhir kali senbatsu. Enggak, terakhir kali saya terjurina. Iya, dan senbatsu. Dan senbatsu. Terus juga senbatsunya ini semua, member. Semua member ya. Dan kalau gak salah ini menjadi senbatsu member terbesar di 48 sama ini ya. Iya. 68. Banyak banget member-member yang kemarin senbatsu dan akhirnya senbatsu lagi. Tapi ya senbatsu semuanya sih. Ya sangat sayang, atau setidaknya senbatsu lah. Oke, jadi kita tadi udah berapa ungkapin trivia dari yang kita tahu ya. Ini teman-teman bisa komen di bawah, siapa tahu ada trivia yang belum kita tahu gitu. Oke, jadi kita langsung aja yang MV SKE48 Koi Ochin of Lake. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video dari kita. Gitu. Oh, ini pertama Jurina sendiri ya. Nah, jurinanya pakai mahkota. Oh iya, dia ada loh. Jadi siapa sih mirip Sakura ya? Mana? Bisa kita back. Nah ini. Oh. Aku gak mungkin lampu kan itu? Eh gak tau sih. Eh tapi kayak atasnya kayak lampu deh. Tapi gak mungkin lampu, kalau lampu harusnya ada pantulan ini sih. Iya, iya, iya. Beda ya sih. Nah, yang di bawah si member-membernya harusnya nggak gitu gitu. Ah, itu. Nah, salah taruh di matiin dulu. Ini salah taruh apa sih? Jatuh ntar dulu. Obamina. Oh, ini... Ini single summer aja. lagu summer aja. Lagu apa nih? Iga ini mang, itu. Oh iga ini manggo. Oh iya. Aku nggak iya. Buat performnya kok nggak salah nih. Kalau di MV-nya kan mereka makin bikin nih gitu. Tapi iya. Ini di mana nih? Bukan bagian dari stadion. Iya. Itu buat penganjelban kan? Ah iya iya. Parkir berarti. Kayak di sini ada rapnya ya, mantap kan. Kalian juga gitu. Jemput. Ada tambah di sini. Ada yang nggak tahu. Ganteng banget. Ini flag di sini
maksudnya apa? Yang ini kayak kayak bekas waktu tuh. Kayak gitu ya. Aku belum lihat perform TV-nya sebenarnya. Sama. Wey, Black Pearl. Oke, jadi tadi kita udah nonton MV dari SK48 Call and Snowflake. Kita bakal nge-review beberapa poin dari single ini. Oke, pertama dari song review gimana Nida? Kalau dari lagu ya, kalau lagu sih, kalau menurut aku nggak, belum terlalu nempel sih. Kalau dibilang nggak bagus, lumayan. Cuma soalnya udah dibandingin yang sebelumnya yang iya, yang now, Frustration. Nah, kalau Frustration emang bener-bener gimana ya? Nggak tipe aku banget gitu. Jadi nggak masuk. Kalau misalnya yang ini juga masih lumayan. Terus juga yang di bagian rapnya juga keren sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya di lagu Idol aku nggak terlalu jarang gitu lagu yang aku suka kalau misalnya ada rapnya gitu. Cuma yang tadi bagus sih, masih enak gitu dengernya. Tapi kalau buat didengerin daily sih masih belum kayaknya. Oke, kalau tadi dari Uda, kalau dari aku sih iya sih lagunya lagunya enak. Cuman yang pas sebelum chorus sesuai waktu istilahnya. Pas sebelum chorus itu kayak yang bukan lagu ceria gitu loh. Pas yang tadi udah yang apa? Part dance member terus kan ada masuk lagu. Nah, itu kayak kayak bukan nyambung, itu kayak bukan lagu yang ceria gitu. Kayak lagu-lagu tipe apa gitu. Ya overall sih lagunya menurut aku udah mulai nempel sih kalau di aku. Kalau didengerin udah mulai cukup enak sih. Yeah. Kita coba bisa bilang enak gak enak. Berdasarkan preferensi pribadi. Oke, okay, selanjutnya dari MV. Nah, dari aku dulu mungkin kalau dari MV sih pertama apa ya, cerah sih. Aku suka shootnya, terus transisinya tuh bagus banget. Ada yang dia diputer, ada yang dia kayak flip up ke atas. Itu menurut aku ngelihatnya kayak yang catchy lah gitu. Apalagi kalau menurut udah yang menarik di MV-nya. Kalau aku suka sih sama MV-nya tuh kayak apa ya, konsep itu istilahnya kayak di apa yang rame-rame di lapangan, nanti per dibagi bergrup-grup gitu, ada yang di bagian sini terus dengan kostum-kostum yang berbeda, terus juga dengan nggak tahu sih sebenarnya gimana, cuma kayak yang di lapangan kan mereka kostum itu kalau emang kostum yang buat single yang ini itu mirip banget sama musik Nero. Yang single 10 tahunnya SKI dulu yang Yunana Center. Nah, terus juga kalau misalnya emang benar gitu yang ini emang pakai kostum-kostum yang lama, sempat ngeliat juga sih yang apa tadi yang mirip Igai. Nah, yang Igai. Nah, juga ada yang mirip apa ya? Gomennya summer gitu. Jatuhnya yang putih-putih ada warna-warna dikit gitu. Oh, tadi, iya. Kalau nggak salah ada mirip itu gitu. Cuma nggak benar-benar mirip. Cuma ya, nggak tahu lah. Oke. Apalagi mungkin dari aku sih tadi ya ada apa sih namanya tuh? Grafik. Ada ya, grafik apa sih? Yang di lapang tadi ya. Lampu itu kayak jadi mereka nari di panggung yang bisa ada lampunya gitu. Kita keren sih buat editornya. Pagi ini ada yang menarik perhatian udah. Bukan sama pasangan sih sebenarnya. Aku juga belum nonton live report, cuman tadi sih yang bagian flag itu aku malah inget waktu kalau nggak salah sih ini yang SKI waktu di Kohaku itu. Kohaku. Iya waktu tahun berapa ya? Soalnya pakai mungkin kalau di Pareo ya kan mereka kibasan kayaknya mungkin Pareo. Nah kalau ini flagnya gitu. Kayak sih kalau dari MV ya tadi berarti overall sih secara konsep kita suka dan pembagiannya oke dan membangkitkan nostalgia ya bagi para fans ya gitu. Oke, kalau dari outfit sih kayaknya tadi udah kebahas juga sih ya. Iya. Memang mirip apa namanya? Musiki no Yeo. Tapi tadi sih yang jadi pembeda juri dan yang lain adalah mahkotanya. Mahkotanya. Iya sih.
kita tinggal nyadar loh pas pertama kali ngeliat. Kalau nggak Rina yang ngomong ya nyadar. Cuman kayak hiasan rambut mungkin. Iya, di samping gitu kan. Kalau mahkota kan mikir, mahkota mana mahkota? Kan biasanya gede gitu. Iya, iya. Cuma di sana, oh gitu. Iya, itu salah satu outfitnya perpaduan itu tadi. Terus kalau perpaduan warna biru merah sih, udah sering juga ya, seperti baju saya. Saat ini, apalagi ya, kalau outfit, aku nggak terlalu lihat sepatu. Iya. Yang Jurina apa yang di yang kayak stasiun gitu tadi yang grupnya berapa 5 orang gitu yang pakai jaket merah keren Jurina yang itu sudah baju single baju lagu bukannya nah itu yang tahu kalau kalian tahu mungkin bisa komentar juga ya keren itu sama keren banget. Oke, tadi dari outfit, nah sekarang dari koreografi. Kalau dari koreografi sih yang di shoot kan cuma bagian per grup. Terus pas di stadion tadi ya gitu, cuman ada dua itu dan kita nggak bisa ngebandingin kalau mereka benar-benar bawain full version all member gitu. Jadi sih tapi yang paling paling nempel adalah tadi sih pas terakhir yang dimana jadi ngambil ke belakang. Semuanya pada tutup. Ya, gitu. Bagus sih kalau misalkan, aku penasaran sih kalau nanti dibawain di konser gitu. Iya sih. Kayak jadinya ke belakang beneran kayak yang say goodbye, say goodbye. Kayak Rena juga kan dulu di atas tampak. Udah tampak deh. Di konser grade-nya. Iya, konser grade-nya di atas tampak. Nanti Jorina nanti bisa naik tangga atau apa lagi. Ya kan kayak yang kayak Tomomi Itano Saigo no Door juga kan dia kayak jalan ke pintu gitu kan. Mayang kan juga gitu kemarin. Iya, enggak nonton. Iya, pokoknya banyak ya rata-rata sih gitu ya kalau member sih. Apalagi ya, udah sih kalau menurut aku tadi menurut kita 4 poin yang udah saya dibahas. Nah menurut kalian gimana? Kalian bisa komentar di bawah biar kita juga tahu nih kesan kalian dari lagu dan MV ini gimana. Jadi komen di bawah ya. Oke, kalau gitu sampai di sini aja pertemuan kita di video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. So, saya Ridwan. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.